Hari ini kita akan menyampaikan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang kita duga berasal dari Malaysia dengan menggunakan jalur Batam, Surabaya maupun akhirnya nanti akan dikirim ke Madura atau ke Tegobana. Pada tanggal 19 November yang lalu, tepatnya pukul 2.30 di lobi sebuah hotel di wilayah Surabaya dan sekitarnya, telah ditangkap 3 orang pelaku dengan inisial MD, AM, dan MN dan telah ditemukan barang bukti sebanyak 13 paket yang diduga berisi sabu-sabu dan seberat 7,228 gram yang masih dibungkus dalam kemasan.